Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini kita dapat berjumpa lagi insyaAllah. Kita akan berkongsi berkenaan dengan bahasa Arab yang mudah. Okey. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab ya, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia tak sama macam bahasa kita. Sudah pastilah sebab tu bahasa Arab, kita bahasa Melayu. Yang saya nak masukkan ialah kalau bahasa Arab dia ada singular, dia ada dua ataupun double dan dia ada plural. Kalau kita orang Melayu, satu je. Kalau kita sebut satu benda, contoh macam kita sebut apa buku. Satu buku ataupun kita sebut buku. Satu buah buku. Dua buah buku. Tiga buah buku. Kita hanya sebut pada nombor ataupun angka sahaja. Tapi dalam bahasa Arab, dia berbeza. Kalau sebuah buku disebut dengan kitabun. Kalau dua buah buku dia akan sebut kitabani. Kalau tiga buah buku disebut dengan kutubun. Dia ada sebutan-sebutan yang berbeza. Okey. Cuma insya-Allah pada pagi ini kita akan kongsikan dengan tuan-tuan, pada hari ini kita akan kongsikan dengan tuan-tuan perubahan yang berlaku pada kalimat bahasa Arab sekiranya bertambahnya ataupun berubahnya bilangan. Perubahan akan berlaku pada kalimat bahasa Arab sekiranya ada pertambahan pada bilangan. Begitu juga dalam bahasa Arab, dia telah mengkategorikan setiap benda itu pada dua. Maksud saya dua jantina. Satu lelaki dan satu lagi perempuan. Ataupun disebut dalam bahasa Arab dengan istilah mudzakkar dan juga muannats. Ataupun boleh kita sebut sebagai male dan juga female. Ataupun kita boleh juga sebut sebagai maskulin dan juga feminine. Kan? Dalam bahasa Melayu tak. Bahasa Melayu kita tidak kategorikan lelaki ataupun perempuan. Kita hanya satukan sahaja. Benda yang sama itulah untuk lelaki dan benda yang sama itulah digunakan untuk perempuan. Tetapi untuk dalam bahasa Arab, dia berbeza. Kalau perempuan, bagaimana? Kalau lelaki, bagaimana sebutannya? Okey, pertama kita akan kongsikan dahulu perbezaan pada sudut jantina. Pada sudut jantina, kalau boleh saya sebutkan dengan istilah jantina lah, jantan betina. Itu jantina kan, jantan betina ataupun mudzakkar muannas. Kalau lelaki, jantan dalam bahasa Arab disebut sebagai mudzakkar. Disebut sebagai mudzakkar, mudzakkar. Saya tulis dalam rumi dulu. Mudzakkar. Ataupun dalam sebutan Arab ataupun tulisan Arab begini. Mudzakkar. Mudzakkar. Min dzal kaf ra. Untuk perempuan pula, untuk perempuan pula disebut sebagai muannats. Muannats. Okey, TH yang muannats bermakna mim, hamzah, nun, ta. Muannats. Okey, sebutannya begitu. Tuan-tuan, kita bagi contoh untuk perkataan lelaki dulu. Untuk perkataan lelaki, kebiasaannya kita akan bagi contoh mudah sebutlah. Muslim. 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 Okey. Muslim kita bariskan gini jadi muslimun. Okey. Untuk perempuan ada perubahan pada hujung kalimat iaitu penambahan ta marbutah muslimah. Ini adalah perkataan yang biasa digunakan oleh orang Melayu. Muslim, muslimah. Kalau kita sebut seorang muslim itu bermaksud lelaki. Kalau kita sebut muslimah, kita terus dalam kepala kita gambarkan itu seorang perempuan. Begitu juga dengan nama kita. Di kalangan masyarakat Melayu, kita biasa namakan. Mungkin anak-anak kita, mungkin orang-orang lain di sekeliling kita. Kalau namanya Rahim, itu maksudnya lelaki. Kalau Rahimah, itu terus kita gambarkan dia seorang perempuan. Tak ada orang bayangkan, oh Rahimah tu lelaki. Muhammad Rahimah, tak ada. Kenapa kita boleh bayangkan Rahim itu lelaki, Rahimah itu perempuan? Kerana ada perbezaan pada hujung
kalimat. Apa perbezaannya? Perbezaannya iaitu penambahan ta marbutah. Ta marbutah. Okey, itu sedikit persamaanlah ataupun benda yang sudah pun dibiasakan ataupun menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat Melayu kita. Kalau Muslim itu kita terus bayangkan seorang lelaki, kalau Muslimah terus kita bayangkan seorang perempuan, kerana ada penambahan ta marbutah ataupun ta sanggul, ta simpul, apa juga namalah. Yang penting ta bulat pun boleh juga. Okey, ya, contoh macam tadi kita sebut rahim itu lelaki, rahimah itu perempuan, halim itu lelaki, halimah itu perempuan, jamil itu lelaki, jamilah itu perempuan, fadil itu lelaki, fadilah itu perempuan, dan seterusnya. Banyak lagi nama-nama yang apabila kita sebut, kita terus tahu orang itu lelaki ataupun perempuan berdasarkan perbezaan ataupun penambahan pada ta marbutah khusus untuk perempuan ataupun dalam bahasa Arabnya disebut mu'annath. Ha? Kalau tidak ada ta marbutah, itu dikhususkan untuk lelaki ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan muzakkar. Ha? Muzakkar. Okey. Itu pada sudut apa? Itu pada sudut perbezaan jantina. Ha, sudut perbezaan jantina. Di sana ada lagi yang dikatakan sebagai penambahan pada sudut bilangan. Ha, bilangan. Kalau Muslim itu membawa maksud seorang. Itu membawa maksud seorang, satu. Ha, bahasa orang putihnya dikatakan singular. Ha, kalau nak di orang putih kalah. Okey, kalau seorang Muslim lelaki disebut dengan Muslim. Seorang wanita Muslimah disebut dengan Muslimah. Kalau dua orang lelaki Muslim, ha, ini pada sudut bilangan ya, pada sudut bilangan, ha, bilangan, bilangan. Okey, pada sudut bilangan, seorang, dua orang disebut dengan Muslimani. Ha, tengok, ini kehebatan dan juga orang kata apa, perbezaan antara bahasa Arab dan juga bahasa kita, bahasa Melayu. Muslimani. Ha, apakah huruf yang ditambah di sini ketika disebutkan dua orang Muslim lelaki? Penambahan itu berlaku pada hujung kalimatnya itu alif dan juga nun baris bawah. Alif dan juga nun baris bawah Muslimani. Dan kadang-kadang boleh juga disebutkan dengan sebutan Muslimaini. Okey, saya ulang. Muslimaini. Muslimaini. Tambahan apa tu? Tambahan ya mati nun baris bawah. Muslimaini. Muslimani, dua orang lelaki Muslim. Muslimaini juga dua orang lelaki Muslim. Okey. Untuk wanita ataupun untuk perempuan ataupun dua orang wanita Muslimah, bagaimana sebutannya? Cuba kita tengok di sini. Sebutannya muslimatani. Muslimatani. Oh, saya padam alif nun ni untuk saya gantikan dengan tulisan berwarna merah supaya tuan-tuan nampak bahawa inilah tambahan yang berlaku. Okey, muslimatani. Kalau seorang wanita Muslimah disebut Muslimah macam bahasa kita lah. Kalau dua orang wanita Muslimah, dua orang wanita Muslimah disebutkan dengan sebutan muslimatani. Ta simpul ataupun ta sanggul yang bulat tadi ni dibuka ataupun dilebarkan. Ha, dibukakan ikatannya menjadi ta sampan ataupun ta biasa. Kemudian ditambah alif dan nun baris bawah. Muslimatani. Okey, ingat ya. Muslimatani. Kadang-kadang boleh juga disebut dengan sebutan muslimataini. Okey. Muslimataini. Saya tambah
ya, nun baris bawah, ya dan nun baris bawah muslimataini. Boleh disebut dengan muslimatani ataupun muslimataini, membawa maksud dua orang wanita muslimah. Yang penting, perbezaan antara lelaki dan perempuan ialah adanya ta di ujung. Apabila menjadi dua, untuk disambungkan dengan alif dan juga nun ataupun ya dan nun, maka dibuka ta sanggul tersebut. Okey, seterusnya, untuk sebutan ramai lelaki muslim, tiga ke atas lah, tiga ni maksud tiga plus lah, tiga ke atas. Saya buat tanda tambah kat sini, bermaksud tiga ke atas. Okey, untuk sebutan ramai lelaki muslim, bagaimana? Ramai lelaki muslim disebut dengan sebutan mus. Ini biasa ni kita guna ni. Muslimuna, maaf. Pada muang dulu, sebab nanti tambahan itu saya akan tulis dengan warna merah. Muslimuna. Okey. Yang berwarna merah inilah tambahan ujung perkataan tersebut. Muslimuna. Muslimuna. Untuk ramai lelaki-lelaki muslim. Okey. Ataupun ataupun bahasa Arab ni banyak pilihan ya. Dan pilihan itu sebenarnya ada alasannya, tapi kita tak sebutlah kenapa disebutkan muslimun dan kenapa disebutkan dengan sebutan yang satu lagi ni, sebab masa kita tidak panjang. Okey. Ataupun boleh juga disebut dengan mus. Nah, saya rasa tuan-tuan boleh teka ni. Musli apa ni? Apa ni? Muslimina. Okey, muslimina. Untuk ramai lelaki muslim boleh disebut dengan muslimuna ataupun muslimina. Yang berwarna merah itu adalah tambahan pada perkataan asal. Ini perkataan asal. Kemudian ditambah untuk dua orang begini, untuk tiga orang ke atas begini tambahannya. Okey. Untuk wanita muslimah yang ramai, macam mana? Untuk wanita muslimah yang ramai, dalam bahasa Arab disebutkan begini. Dengan sebutan mus. Ini pun tuan-tuan dah boleh agak. Apa tu? Mus. Li. Okey, tambahan apa? Alif. Ta di hujung. Muslimat. Dah baca macam mana ni? Muslimat. Boleh dibariskan dengan baris depan ataupun boleh dibariskan dengan baris bawah. Okey, baris atas tidak boleh, tidak dibenarkan. Pada kondisi ini baris baris atas tidak dibenarkan. Okey. Untuk ramai wanita-wanita muslimah disebut dengan sebutan muslimatun ataupun muslimatin. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sidang penonton sekalian, saya ulang semula, dalam bahasa Arab dia telah memberikan kepada kita dua perubahan kalau kita nak sebut pada suatu sebutan ataupun kata nama. Pertama, perbezaan antara lelaki dan juga perempuan. Okey, mudzakkar untuk lelaki, muannas untuk perempuan. Dan juga dia memberikan perbezaan pada sudut bilangan. Kalau seorang, bagaimana nak sebutnya? Dua, bagaimana nak sebutnya? Tiga, bagaimana nak disebutkannya? Okey, saya ulang contoh yang kita kongsikan di sini. Untuk seorang lelaki muslim disebut dengan muslimun. Boleh. Muslimin pun boleh. Musliman pun boleh, tapi kena tambah alif lah. Kalau musliman, kena tambah alif di hujung. Tapi tak perlulah saya nak tulis baris saja. Saya nak beritahu kata boleh digunakan dengan tiga baris ini. Okey, untuk seorang wanita muslimah boleh disebut dengan muslimatun. Boleh. Muslimatin pun boleh. Nak disebutkan dengan muslimatan pun boleh juga. Ada tiga cara sebut di hujungnya. Okey, untuk dua orang lelaki muslim disebut dengan muslimani. Okey, muslimani
Jadi ya, baris nun di hujung ini tidak boleh diubah. Dia mesti kekal dengan nun baris bawah. Ataupun dua orang lelaki muslim boleh juga disebutkan dengan muslimaini. Muslimaini. Nun tetap kekal dengan baris bawah. Baik, untuk wanita muslimah, dua orang wanita muslimah disebut dengan muslimatani. Nun kekal dengan baris bawah. Ataupun boleh disebutkan dengan untuk dua orang wanita muslimah, muslimataini. Nun kekal dengan baris bawah. Okey, yang ketiga, untuk sebutan ramai lelaki muslim, ramai lelaki muslim, tuan-tuan kita sebut begini, muslimuna. Nun kekal baris di atas, muslimuna. Nun baris atas, kekal, tak boleh ubah. Ataupun boleh disebutkan dengan muslimina. Muslimina, nun kekal dengan baris atas. Muslimin, itu biasalah kita sebut ya. Muslimin, muslimat. Okey, itu biasa kita sebut dalam bahasa Melayu kita. Okey, untuk ramai wanita muslimah, tiga orang ke atas wanita muslimah disebut dengan muslimatun ataupun muslimatin. Okey, tambahan alif dengan ta di hujung. Ta ni bukan ta marbutah. Berbeza dengan di atas ta marbutah. Tapi di bawah ta sampan saja. Ta terbuka. Ta maftuhah. Boleh sebutkan dengan bahasa Arabnya ta maftuhah. Ta yang terbuka. Muslimatun dan juga muslimatin. Adapun baris atas di hujungnya muslimatan. Itu tidak dibenarkan. Okey? Inilah dia punya template dia. Template dia. Jadual perubahan yang berlaku pada bahasa Arab kata nama khususnya. Kita letaklah apa juga kata nama yang ada, maka inilah yang akan berlaku. Kecuali pada nombor tiga ini ataupun tiga orang ke atas ini ada sedikit perubahan yang saya tidak mahu ceritakan buat masa ini di video kita kali ini. InsyaAllah jika ada masa kita akan kongsikan apakah yang berlaku pada setengah-setengah kalimat dalam bahasa Arab ketika dia bilangannya tiga ke atas. Itu ada sedikitlah perubahan pada bahasa Arab. Tetapi inilah template asas dia. Template asas dia. Yang ketiga ni sahaja ada sedikit pengecualian yang insya-Allah kita akan kongsikan pada waktu-waktu yang lain. Baik. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.